Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Sub Channel, channel yang desa. Mudah-mudahan para bosku selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan review panen di kolam adik saya bosku. Ini kolam ini pernah dipanen terus masih sisa. Nah, ternyata itu sisanya itu ikannya itu kena cacar, dan cacar itu biasanya itu disebabkan oleh air. Jadi airnya itu, air bawah itu sangat kotor. Makanya kalau habis panen itu biasanya kalau memang kotornya bawah itu sangat banyak, mending disipon dulu biar kotoran di bawah itu hilang. Nanti kita akan lihat seperti apa penyakit cacar itu. Kita lagi batang gitu sengkene, masalah. Lawane. Koni iwak murah turuan. Oh, jombang murah iwak arep muda berem murah ae. Lanek popo piye to? Lanek ngale ni cacar kaya opo engko? Tadune ya. Kok lebono ning video ya. Cara penanganan iwak nanan karena azab. Lagi mlebu ya, jauh kata ngomong we. Ikan penyakit. Tuh cacar we. Kita ini sing bor ora do anu mulah. Saya tak suruh teman nek sol. Iya. Ikannya pada luka gini, Bos. Luka ikannya, Bos. Sakit cacar. Cacarnya. Kalau alamah Junet itu untuk menangannya katanya air dihabiskan, habis itu tambah air baru kasih super tetra. Ini pada luka ikannya. Tapi somari ngene ya. Rekormu lho. Aku disadari rekorku. Mari luka ya tokormu. Kelemah luka. Kuda ini lho. Kita nalar. Sing ngerti. Ini mata mendundu ya di. Mata melotot kan mata. Sik man, tenang man. Kuda ini sing parah. Super parah. Man. Tapi ini. Cara ini tapi. Padahal tapi ulan-ulan ini rawan kayak iwak kering ngunduh pada iwak kering gak selalu doang ya, ini mancun dingin yang ini teman gak betul ini mancun nih ada ini cuma gak nemen kan mancun ke tujuh kae dingin memang tujuh kae satu kae gak mulus gak mulus jadi ngapi pak apa barang ini mulus sapi tetang kemudian gak mulus dia ngapi ya iya rambut warga payu ikannya tuh luka begini, berarti kalau yang parah di bawah itu enggak kuat terus. Makanya kalau yang parah. Nah itu banyak. Jadi paling enggak ini gambarnya nek iwak toran iki nek 70% ngono ya. Tang. Cara sing jatuh nek 70%. Iki. Nyeluruh iki. Nyeluruh. Ana ya meh kabeh. Yang jelas itu ini dulu pernah diambil terus masih kecil ditambah pakan lagi, cuman airnya itu yang jelas kalau habis dipanen itu biasanya akan disipon. Nah, ini yang jelas kalau cacar itu biasanya bukan masalah pakan tapi air. Walaupun masalahnya air, tapi kalau pas sudah kena begini ya mending tidak usah dikasih makan sintrat atau pelet. Jadi kalau dikasih makan pelet biasanya itu buruknya malah dodro. Lukanya itu makin anu parah. Makanya kalau sudah begini, kalau ala Mas Junet ini, Mas Junet dia itu juga peternak senior. Air diganti total, tapi tidak usah total, nanti kalau tidak terbiasa ikan biasanya kalau diganti total kaget ya, bisa dikurangi sipon, langsung tambah air baru kasih super tetra mas ya. Iya mas. Yang pakane pun yang banyune air pak. Oh air ya rai mangan
Prai mangan. Mangan total prai kasih seperti liter airnya ukurane. Ukurane sak kolam ngene iki. Iki kan gambane 10-10. 10-10. Heeh. Digamplek, Pak. Digamplek. Digampleki piro? Kabeh. 18. 18 tablet. 18 kapsul berarti ya. Itu untuk kapsul. Ukuran kolam 10x10 itu alamat unit biasanya. Tapi tahun jajal ampuh. Wah, nanti kalau enggak sambuh ini orangnya. Bisa dilihat. Aku ning kene iki lho. Ini soalnya omahku Tanjung Tani Grompol Prambon. Ikannya itu dulu pernah marah kena apa itu cacar, Bosku. Tapi kalau Mas Alwi sistemnya itu memang rata-rata semua sama total puasa makan. Woi. Habis itu kalau di Mas Alwi dikasih daun jati. Daun jati kan masih makan daun jati, Sul. Yang sisik ben apik ya. Biasa pokoknya ben waras nanti main. Yo syukur ora kok enak ben bibit kelane. Jadi ikan itu 90% sisa habis dipanen kemarin itu kena cacar. Untuk penanganannya kalau alamat Junet yang ikannya itu pernah kena cacar seperti itu, Bosku. Jadi air di buang paling enggak di buang di sipon sambil dinyalakan airnya itu nanti yang dari pompa air listrik itu. Terus itu nanti kalau airnya sudah standar yang sekiranya itu yang bawah kotoran bawah sudah habis, air kembali normal, nanti dikasih super tetra per kalau kolam ukuran 10x10 katanya 18 kapsul atau 3 tablet. Itu ala Mas Junet, nanti bisa dicoba kalau ada yang terkena cacar, tapi mudah-mudahan jangan sampai terkena cacar. Yang penting airnya itu bagus, insya Allah akan aman. Ya Mas. Oke. Nah, pokoknya Mas Junet sih tanggung jawab. Ini proses penimbangan hampir selesai, Bosku. Cuman ikannya itu kata teman-teman itu hampir 100% kena cacar. Tapi kalau melihat randemennya itu yang jelas jadi, soalnya ini masih sisa paling sekitar 2 kental lebih sedikit, sedangkan yang keluar itu sudah dihitung tadi, berarti yang keluar itu sudah 7 kental lebih, terus sisa di sini itu sekitar 2 kental, habis pakannya itu 47 sak itu harusnya keluar sekitar 9,5 lah, harusnya dapat 9 koma. Nah, ini kalau melihat hitung-hitungannya itu kata teman-teman itu yang jelas kalau 9,5 itu dapat. Untungnya itu sakitnya itu masih permulaan sakit gitu, Bosku. Kalau sampai tidak cepat dipanen ya nanti randemennya tentu sulit kalau untuk jadi. Yang parah itu pasti akan mati. Nah, ini dengan pakannya itu untuk randemennya itu persaknya jadi 19 sampai 20 kg itu posisi ikan sakit cacar. Kalau ikan sehat kemungkinan itu akan lebih bagus lagi. Jadi untuk randemennya yang jelas masih alhamdulillah masih jadi. Nah, ini untuk kendaraannya itu datang lagi tambah satu, berarti ada 2 kendaraan. Yang kan duitmu apa nano loro, ngomongmu apa duitnya hilang. Ini ternyata mobil yang satunya itu langsung peralih, Bosku. Jadi pindah yang sudah diambil tadi langsung dipindah mau dikirim. Kenapa kau langsung munggah? Halo Mas Junet. Eh, bangga Mas Junet apa? Baru kirim langsung, Boy. Rutin. Beh, bangga Mbah Muji. Apalah mulai iki. Andalan makanya kan. Enak kuis carane malah entain nyimik-nyimik ya. Ternyata ini mau kirim ke Mbah Muji, Bosku. Biasanya Mbah Muji itu 1 kental lebih. Sak kental enek. Wah.
karo tengah kentali lek iwake mesti 400 punjul ya ya nah 400 piye yo ora iwake iki telu kok iki telu berarti ya la yo 400an 400 punjul ekore lho heeh enak sing gak pengen to Mas apa badine mungkin gak pengen to ah intern aja ngomongnya berarti ini gini kok gak penak karo bose no padahal ini bakul si tok ya bakul si tok tok ya seketok ya no. Mau dikirim ke Mbah Muji ukurannya 3,1 kilo itu isi 3 biasanya ngambilnya 1,5 kental sampai 2 kental itu Mbah Muji itu yang di Nganjuk yang bakul paling banyak sendiri hari ini sama Mbah Putin itu juga artinya sama cuman ikannya itu ukurannya 5, jadi sama-sama 2 kental itu ekorannya masih banyak Mbah Mujinya, makanya kenapa rebogramnya hari-hari ini kok yang banyak itu ikannya ngambilnya 3 koma ya yang paling banyak untuk stok di warung Mbah Muji. Jenenge warung apa anu Mir? Mewah. Warung mewah. Lesen Mbah Muji lesen mewah. Alamatnya di Nganjuk. Loceret Nganjuk. Pace. Beh, we omong loceret omong pace. Di pace Nganjuk lesean mewah Mbah Muji itu sekarang lagi tren. Mungkin teman-teman di wilayah Nganjuk mau mencoba ikan bakarnya Mbah Muji. Terus yang jelas ini untuk tadi sudah selesai pusku randemennya jadi 19.20 untuk satu kolam walaupun posisinya itu ikannya itu sakit kena cacar untuk yang diambil ini soalnya kemarin sudah pernah diambil jadi ini sisanya itu ternyata total 90% kena cacar tapi alhamdulillah masih bisa masuk yang belum parah kalau yang sudah parah itu nanti entah masuknya itu kering atau basah kalau dirawat dulu disembuhkan ya nanti masuknya itu di panen basah kalau tidak dirawat ya panen kering tapi hitung-hitungannya itu randomnya satu kolam itu sudah jelas jadi 19.20 dengan pakan rubi protein 2628 mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjadi informasi bagi para bosku tambah semangat dengan gambaran panen hari ini pasar mulai ramai walaupun belum ada peningkatan harga kemarin ada yang ngejar katanya di meter sudah 27 kalau di Nganjuk ini rata-rata memang untuk bakul ngambil di petani rata-rata masih 26.000 di petani ya, nyata semangat mohon maaf segala kekurangan kekhilafan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.